Guys, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan hari ini saya mau bikin video ya. Jadi kita akan coba tes Samsung Galaxy A05 ini kalau di charge dari 0% ya. Jadi benar-benar baterai ini habis ya di handphone ini. Kalian lihat udah 0% nih. Dihidupkan aja udah nggak bisa Galaxy A05. Jadi kita akan coba tes suhu pada saat pengecasan ya. Fast charging itu bisa sampai tembus berapa derajat, guys? Panasnya ya. Jadi ini kita akan coba. Nah, ini masih dingin ya, kita lihat ini. Nah, ini dingin. Oke, kita udah coba. Nah, ini kayaknya suhu ruangan deh. Suhu ruangan ya. Jadi sekitar segini karena memang di luar panas banget ya. Jadi suhu belum hidup seperti itu. Nah, ini kita akan coba tes charge. Dan kita tes berapa lama, guys, dari 0 sampai ke 100 ya. Jadi kita matikan dulu di sini. Oke. Nah. Jadi barengan kita tekan ya. 1 2 3. Oke. Seperti ini, guys. Jadi kita coba cas dari 0 sampai 100%. Sudah mulai jalan. Lihatkan, guys, wattnya. Ini semua pengecasan menggunakan kabel dan charger ori bawaan Samsung Galaxy A05 ya. Oke, kalian bisa lihat itu perlahan-lahan dia naik terus. Lalu kita tes lagi suhunya tadi. Masih adem. Masih adem juga, guys. Oke, jadi kita diamin, kita tunggu sebentar. Oke, guys, ini sudah 22 menit ya. Kalian bisa lihat 22 menit. Di sini kita coba cek sudah 31% ya pengecasan. Dan kalian bisa lihat juga untuk wattnya sudah menurun ya, sudah tidak 25 watt lagi. Dan coba kita pegang, agak panas ya, lumayan hangat-hangat lah. Ini kita coba ukur suhunya. Sudah 38,9, guys. Charger ya, charger. Chargernya ini udah mulai panas, guys. 41,2. Coba kita ulangi lagi, kita cek lagi. Nah, sekitar 40 lah, kita ambil rata-rata ya. Dan untuk HP-nya sendiri masih adem ya. Bagian baterai sekitar segini ya, guys, 36. Sekitar segini. Seperti itu. Jadi kalau fast charging itu kalau dibilang hangat atau panas ya bisa saja karena fast charging ya, guys. Dan ini pun sudah menurun. 24 menit, setengah jam itu sudah 33%, guys. Oke. Kita tunggu lagi. Oke, guys, ini udah 1 jam 11 menit ya. Jadi kita coba cek dulu. Di sini udah 86%. Dan ini udah jauh menurun ya. Jadi sekitar 13 watt ya. Terus kita cek dulu suhunya. Suhu charger udah 41 derajat, guys. Jadi memang boleh dikatakan panas ya. Ini sampai 3 kali saya coba. Nah, ini sudah tembus 40 derajat lah. Untuk handphonenya sendiri 36, kita coba tes. 27. Oke, yang paling panas di bagian sini ya. Itu 37 derajat, guys. Tinggal sedikit lagi capai 100%, guys. Oke, guys, ini udah 1 jam 27 menit ya. Hampir 1 jam setengah. Sudah 94%. Di sini juga pengisiannya juga sudah sangat menurun wattnya ya. Jadi sekitar 5 wattan. Kita tes juga lihat suhunya pasti udah menurun jauh. Di sini udah 37 derajat ya. Jadi chargernya udah nggak
panas lagi. Terus untuk handphone juga, suhu handphone. Nah, ini sudah adem, guys. Karena udah mau full. Di sini udah 94%. Oke, kita tunggu sampai 100% ya, guys. Oke, guys, cukup lama ya. Ini sudah 1 jam 47 menit. Di sini udah 99%, guys. Jadi seperti ini. Semakin mendekati 100 semakin lama sekali ya fullnya. Ini suhu udah adem. Udah adem banget karena udah wattnya udah kecil banget ya. Di sini udah 1 jam 48 menit, guys. Hampir 100%. Jadi kalau sudah di 90-an persen itu cas Samsung ini benar-benar dia melambat ya, guys. Jadi kecil banget ini, kalian bisa lihat cuma 2,8 watt. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai 100%, guys. Jadi ini kita coba lihat. Ini udah 100% berhenti. Nah, jadi membutuhkan waktu 1 jam 55 menit, guys. 100%. Jadi cukup lama ya, kalian bisa lihat ini. Ini sudah 100%. Aduh, kita tunggu begitu lama, guys. 1 jam 55 menit. Dan suhu di sini sudah adem ya. HP juga adem, guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu ya dari DS Review mengenai pengecasan Galaxy A05 ini. Membutuhkan waktu seberapa lama, guys? Apabila kalian punya pertanyaan mengenai video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya, untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye bye. Oh.